Sosok Alexis Masidoro kini sedang dikaitkan dengan Persija Jakarta. Sebut-sebut Persija Jakarta sedang membidik pemain dari Persis Solo tersebut. Tentunya peluang Persija yang berjuluk Macan Kemayoran ini menggait Alexis Masidoro sangat terbuka lebar. Apalagi sang pemain berpeluang reuni dengan Reo Matsumura, pemain Persija Jakarta saat ini. Sebab Masidoro dan Reo Matsumura sempat satu klub di Persis Solo. Hingga akhirnya di musim lalu persepak bola asal Jepang ini dikait Macan Kemayoran. Indikasi Masidoro ingin dikait Persija Jakarta dari Persis Solo diungkap oleh akun Instagram @gosipbola. Menurut akun Instagram Gosip Bola, transfer pemain sepak bola Indonesia itu menyebut Persija Jakarta tertarik dengan pemain asing ini. Rumor, Persija dikabarkan tertarik datangkan gelandang Persis Solo asal Argentina, Alexis Masidoro, tulis unggahan @gosipbola. Jika benar-benar berminat, maka manajemen klub asal ibu kota ini mesti menepis kontrak sisa dari Masidoro. Tercatat di laman resmi Transfermarkt kalau pemain berposisi gelandang ini masih menyisakan kontrak hingga 2025 mendatang. Didatangkan pada 2020 lalu, kontrak pesepak bola 27 tahun ini bakal berakhir pada 31 Mei 2025. Tentunya ada opsi peminjaman jika Persis Solo mau melepas sang pemain. Dan itu Persis Solo bisa saja melepas sang pemain sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan. Saat ini nilai pasar dari Masidoro mencapai 7,82 miliar rupiah. Dengan nilai tinggi ini bisa saja membuat Persija Jakarta berpikir jika ingin menebus kontrak pemain asal Argentina tersebut.